permainan papalidan. Berasal dari kata palid, palid itu artinya hanyut, jadi dari hulu ke hilir. Mereka menghanyutkan diri, akhirnya sampai ke hilir. Biasanya mereka akan berangkat dari hilir, tempat mereka bermain yang lebih dalam, di sungai yang lebih dalam. Kemudian mereka akan berangkat ke hulu, kemudian akan menghanyutkan diri, atau istilah Sunda namanya malidken atau menghanyutkan. Kemudian mereka akan bersama-sama sampai ke tempat tujuan. Ya. Kemudian papalidan ini juga berkembang dari menggunakan batang kelapa agar mengapung, atau batang-batang lainnya agar mengapung, atau juga menggunakan kain yang menggelembung sehingga mereka tetap akan mengapung. Jadi istilah papalidan ini bentuk yang menyenangkan, dibuat menghanyutkan diri di sungai sampai ke tempat yang dituju oleh anak-anak, dan tentu menghasilkan sebuah kesenangan saat menghanyutkan diri tersebut, karena akan melewati beberapa jeram, kemudian juga akan melewati beberapa tempat yang tentu saja akan menjadi tantangan untuk si anak itu sendiri. Ya. Sampai sekarang mungkin banyak berkembang permainan papalidan ini menjadi permainan-permainan yang lebih modern lainnya, ya, yaitu dengan cara mungkin menggunakan perahu atau menggunakan tabing, menggunakan ban dan yang lainnya, dan kemudian mereka akan menghanyutkan diri sampai ke hulu atau tujuan akhir dari permainan itu. Sampai sekarang bentuk-bentuk papalidan itu masih ada dan berkembang di masyarakat. Tentu permainan ini juga dibarengi dengan perkembangan bentuk-bentuk yang modern yang menghasilkan bentuk papalidan yang jauh lebih menarik. Tapi papalidan secara tradisional dengan menggunakan gedebok pisang ataupun batang-batang pohon lainnya masih ada dan hadir, terutama yang mereka dapatkan saat sungainya banjir dan kemudian menangkap batang-batang yang memang hanyut, dan kemudian saat surut dan air mengecil mereka menggunakan itu sebagai media bermain anak-anak di masyarakat sekarang. Ari papalidan, aya usumna gitu, maksud usumna teh da untuk usum halodo papalidan. Rata-rata papalidan murang kalima dina usum hujan, tapi deun teu dina waktos caah nu ageung papalidan mah da aringis. Janten upami aya caah alit kitu lah. Nah, teu cai rata-rata pan di walungan. Papalidan mah rata-rata ngabandingna teh ngabanding cai di walungan. Tapi dina usumna teh sanes usum halodo, sanes usum bulan genep 7-8 kitu lah rata-rata. Bulan 3, bulan 4, bulan 5, usum nijih lah, usum hujan kata-kata. Ya butuh kucai teh, ya butuh kucai rada ageung papalidan teh. Ya teh di walungan burang kali teh. Jadi usum mah girang paling kahilir. Jadi eta mah katang naon istilahna? Katanginasan kersa burang kali teu aya masalah. Eta mah hiburan lah. Usum papalidan mah hiburan burang kali. Itu aya silih saingan. Tentu permainan ini semakin berkurang karena apa? Karena mungkin sungai yang begitu besar sekarang mungkin airnya sudah agak mengering kecil gitu. Kemudian juga bentuk-bentuk lainnya sekarang banjirnya dibarengi juga dengan sampah dan tentu akan berbahaya bagi anak-anak itu sendiri. Tapi di beberapa bagian di Jawa Barat masih ada dan berkembang, kemudian melahirkan atraksi-atraksi lainnya yang tentu saja menjadi tantangan lebih untuk anak-anak dalam bermain papalidan ini.